Gak potong, diam, ini gak potong. Ini kurirnya. Nih, kurir. Lo macam-macam sama gue. Gue laporin lo. Diam. Dia kagak bayar. Nih, nih, gak bayar nih. Nih, gampang. Kembali terulang lagi, customer tidak mau membayar paket chat yang sudah dipesan padahal paket tersebut sudah dibuka. Kali ini terjadi di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Dalam video yang dibagikan akun @nevraloneli pada Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024, tampak seorang customer wanita marah-marah dan hendak melaporkan kurir paket. Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan Sabtu 15 jam 6 menit 24 detik mak-mak ngamuk ke kurir gak mau bayar paket cot padahal paket udah dibuka entang-entang ras terkuat mau seenaknya aja duh, tulis akun tersebut. Lo macam-macam sama gue, gue laporin lo. Dia kagak bayar. Nih, gampang. Paket udah, dibuka nih. Kalau viral ntar minta maaf gak bakal gue maafin nih. Nih, gampang gue viral. Ayat suci gak diberi. Ayat suci. Kebanyakan kan begitu, viral. Nih ayat suci kan. Viral ayat suci ini kurirnya bangsat. Viral ini. Wah, konjoknya nih. Apa lo? Ini yang sakit ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.